kepada Lucy. Hari ini saya akan merangkai Juka, Juka Itenobo memakai sedotan. Sedotan yang tadi pagi saya bikin ini udah jadi. Sedotannya seperti konstruksi di sini ya. Saya akan putar. Nah, sedotan ini dia juga ada tebalnya ya, supaya kelihatan hidup ya. Lalu set bunga yang saya pakai hari ini adalah Eremurus 2 tangkai. Lalu saya pakai Craspedia. Saya pakai bunganya Carnation Spray. Lalu ada Lysianthus di sini. Juga ada Chrysan Spray atau disebut juga Calimero. Pertama-tama saya akan pasang Eremurusnya. Karena Eremurus ini tangkainya tebal, maka kita harus potong seperti ini. Ya. Kita cari-cari dulu seperti biasa, kita mau mengarahnya ke mana. Ya. Ini saya akan taruh di sini. Nah, ini karena ada konstruksinya, jadi kita harus jaga si konstruksinya, jangan sampai ketutupan si Eremurus. Lalu yang satu lagi kita juga kasih klip di sini. Lalu kita taruh satu lagi di sini. Saya akan taruh agak sedikit ke belakang supaya dia ada jarak. Ya, ini agak keras nih. Iya, oke. Ya, saya kasih biar mantap. Iya, kita arahkan satu ke belakang biar dia ada dimensinya. Ya, Eremurus sudah kita pasang, konstruksinya saya betulin sedikit. Lalu saya pakai Craspedia, ya. Kita pakai Craspedia satu di sini. Susunan tancapnya ini paralel, ya. Paralel. Satu lagi. Kita pakai agak ke depan. Oke. Lalu saya akan pakai daun philodendron. Daun philodendronnya ini sudah saya kasih kawat. Ya. Saya tancap satu di belakang. Susunannya juga paralel. Ini agak sedikit susah nancapnya karena ada halangan daripada si konstruksinya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita coba mencari tempat. Iya. Satu lagi di depan. Iya. Oke. Lalu kita kasih bunganya. Bunga Carnation Spray-nya. Yang pendek di belakang. Saya lagi cari-cari kensalnya nih. Ya. Lalu yang di depan lebih panjang seperti biasa. Smile sama kita. Iya. Lalu saya kasih satu lagi di sini supaya nutupin kaki-kakinya si sedotan. Smile juga sama kita ya. Lalu saya kasih bunga stemanya untuk aksennya di sini. Aksennya ini, bunganya ini, stemannya ini kecil. Kayaknya saya harus geser nih. Iya. Ya, stemannya agak kecil. Saya akan kasih kuncupnya stema di sini supaya dia ada yang ke depannya.
Oke. Ya. Lalu kita sekarang kasih krisan spray-nya ya. Krisan spray-nya sebagai asirai sekaligus juga menutupi kita punya kensan secara samar-samar. Tidak usah terlalu tertutup sekali. Jadi ini kita taruh juga di belakangnya supaya nanti kelihatannya dari atas cantik. Ya. Sudah selesai. Rangkaian Jiuka memakai konstruksi sedotan. Coba saya dulu ya. Hadapan saya. Agak susah demonya ikebana ini karena saya, kalau saya demo melihat rangkaian, penonton tidak bisa melihat. Tapi kalau penonton melihat rangkaian, sayangnya sudut pandang saya agak serong, jadi saya harus lumayan harus hati-hati merangkainya ya. Nah, sudah selesai rangkaiannya juga dengan memakai sedotan. Ya, kita bisa memakai bahan apa aja untuk aksesori untuk bikin juga. Jadi fun sekali. Jika suka dengan rangkaian saya, silakan like, share, dan subscribe. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom. Terima kasih.